Oke, konten kali ini perbaikan blower Quick 850A. Kasusnya blower tidak nyala. Jadi yang pertama dicek itu blowernya, kabel blowernya ini dicek dulu pakai AVO. Nanti kalau dia masih sambung artinya dia masih bisa ini. Terus setelah itu dicek transistor-transistornya. Ini kemungkinan nanti yang mati ini 1, 2, ada 3 transistor, itu nanti dicek semua atau langsung diganti aja, murah harganya. Oke, cuma itu aja tipsnya. Dan sekarang blower udah bisa digunakan lagi. Oke. Terima kasih.